Ini dia barangan yang dibeli. Ini brew coffee dan ini arasi rice. Ini papadum ataupun kerupuk ya, kalau di Indonesia panggilnya kerupuk. Ini kalau buat murku. Ini dal, kacang hijau, dan ini ragi, ini leni ataupun minyak bijan. Ini dal, untung nggak beli banyak ya. Oh, ini juga dal Australia. Ini tepung beras. Ini aja ya barangan yang dibeli. Alhamdulillah kepitingnya memang udah bersih 2 biji teman-teman. Sekarang saya mau terus masak. Sekarang mau masak kepitingnya. Sudah bersih, sudah cuci ya, tapi kalau bersih itu kan memang tadi majikan saya pulang tuh sudah bersih. Oke, ini kepitingnya nanti saya pegang aja tripodnya teman-teman. Ini kepitingnya udah saya bersih. Dan di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga kemiri. Kemirinya nggak cukup 3 karena saya belum beli. Ini ada serbuk kari ya, tapi saya sudah kasih pis. Dan air asam jawa. Ini apalagi, oh ini serbuk cili, garam, dan juga Maggi ya, secukupnya. Saya kasih santan ya, biasanya saya pakai tairu teman-teman atau yogurt, tapi kali ini saya ada santan di kulkas, jadi saya mau kasih santan. Minyaknya sudah panas, saya tumis nih, bawang putih, jahe, kemiri, dan bawang merah. Ini kari pis, serbuk kari ya yang saya juga bikin sedikit, bubuk cili sedikit aja karena takut terlalu pedas teman-teman. Oke, ini bumbunya tumis dulu. Ini bumbunya sudah wangi. Masukkan kepitingnya. Garam sedikitnya. Nanti kalau perlu tambah. Tapi masalahnya saya enggak makan kepiting, teman-teman. Cukup nasi. Apa biar majikan aja yang nambah nanti. Air asam jawa, aduk, panas nih. Ini biasanya kepiting tuh cepet banget ya masaknya. Sebentar aja. Sudah wangi ya. Kepitingnya. Sekarang saya masukkan santannya. Tambah air sedikit aja karena saya nggak mau terlalu cair, nanti akan jadi pekat. Bismillah ya, mudah-mudahan nggak pedes dan garamnya cukup karena saya nggak berani nguras. Oke, ini kepitingnya, tunggu sampai masak. Tutup lagi. Ini saya masak sambil bersih teman-teman, biar cepat beres. Soalnya hari ini saya banyak banget kerja. Dan ini kepitingnya sudah matang. Sekarang saya mau off apinya dan saya tunggu
nasi masak tadi sih telat masak nasinya. Ini kepitingnya sudah teman-teman. Dan sepot apinya. Dan ini biar ini tunggu dan saya sambil tunggu nasi. Nasinya tuh telat banget ya saya. Dan majikan saya memang belum beli sayur. Enggak tahu apa ada. Oh, saya ada awerkan teman-teman ya. Saya lupa ya kalau di Indonesia apa. Ini saya mau bikin video. Mau tumis ya kok bikin video itu. Ini awerkan itu di belakang rumah. Tapi sebelumnya saya sudah video di belakang di channel saya yang satu lagi. Oke, sekarang saya mau siapin untuk sayur dulu, tapi saya nggak perlu videonya, sayurnya males teman-teman, capek banget saya. Oke, sekarang saya mau bersih sayurnya dulu. Ini kepitingnya saya pindah, tapi nasinya belum masak teman-teman, nasinya belum matang, soalnya nasinya tuh agak lambat ya masak. Nasinya nasi India. Cuma saya bawa gini aja kalau lebih mudah. Banyak banget ini kepitingnya, gede banget, karinya nggak begitu banyak tapi bismillah, mudah-mudahan cukup garamnya. Ini bukan kari ya, jadi pekat. Sudah siap, ini dia kepitingnya hari ini buat makan.